Kenta Manis Channel. Yang pertama jalan-jalan ya. Pertama jalan-jalan buat beli helm. Karena helmnya agak kecil. Jadi yang aku beli helm yang bagus. Karena aku sebelum datang ini, aku udah cek-cek IG gitu kan, yang cari helm yang bagus gitu. Jadi aku mau jalan-jalan. Terus sekalian kita coba pom bensin pertama kali. Pertama kali isi bensin? Ya. Tapi aku gak tahu yang ini maskin apa ya. Tapi ini ya, aku lihat gede ya ini. Coba deh ini bandingin yang samping. Iya. Kan? Besar banget ya. Karena menurut penglihatan ya, ternyata tuh kalau pakai motor biasa juga kayak kekecilan motornya. Masa? Gitu ya. Ya pokoknya ini perjalanan pertama aman-aman aja ya. Oke. Yuk kita berangkat. Berangkat. Nyalain dulu bisa nggak? Yuk ayo. Soalnya bensinnya udah ini udah empty. Kita harus cepat-cepat. Gimana? Keren enggak? Keren. Kamu bisa lewat enggak dari sini? Keren habis. Jadi aku beli helm ya. Tapi tetap panas ya kalau walaupun kena angin. Tapi emang bisa. Daerah Bintaro. Dekat rumah ya? Ya. Jadi di sini aku ketemu yang salah satu toko bukan helm ya. Ini toko kayak American gitu. Terus yang bagus. Ya udah deh gitu. Kita mampir. Ya, halo. Ini helm ini. Halo. Kau lihat ini, lihat helm ini. Ya. Ini berapa ya? Itu di 2,6 setelah ada diskonnya. Oh, ada diskonnya? Iya, dari 2,9. Bentar, tunggu. Tapi ini juga keren ya. Yang bagusnya yang mana? Biru. Masa? Iya, menurut aku. Bapak? Ya. Bagusnya yang mana ya, ini atau ini? Kasih tahu motornya dong, kasih tahu gambar motor dong. Kan masa gak tahu motor kakek tak? Kepo ya. Mau pakai apa gitu ya? Kepo banget. Atau pakai sepeda? Kalau ini bagusnya warna ini. Oh gitu. Iya. Motornya kapan baru beli itu kan? Kasih tahu dong. Mau tahu? Mau tahu? Kepo ya? Mau buat apa nanyanya? Ha? Ini baru tadi. Ini ada Excel nggak? Excelnya cuma saya cek. Ya. Kalian emang udah suka cuma sama dua itu kan? Ya. Jadi aku apa ya? Aku gak mau kayak gini. Panas kan? Oh, iya. Ya nanti kalau udah mau ganti. Ya bisa jadi aku beli ini lagi gitu kan. Terus tapi awalnya mau ini. Okay. Biar sejuk. Dan aku udah punya. Aku udah punya yang mobil apa helm kayak gini. Di Jepang. Iya, di Jepang yang vintage. Berarti nanti kalau Kak Kenta ke Jepang terus pulang ke sini. Iya, bawa. Ini stoknya tinggal L, yang XL-nya habis. X yang ini sama L. Oh. L boleh coba enggak? Boleh. Ini L. Iya. Kayaknya enggak. Kayaknya mau ya? Oh. Iya, sakit. Yang ada Excel yang mana? Yang aku boleh coba ini enggak?
42. Jadi kalau pokoknya ya. Ya. Jadi kalau anak motor itu harus pakai yang boot gitu kan. Oh, gitu. Jangan pakai sepatu yang sneakers. Atau ada jaket Suzuki-nya enggak? Kalau jaket motor untuk motornya kita lagi. Ini berapa? Bapak. Ini. Oh, itu tidak dijual. Tidak dijual. Kan baru beli motor, kenapa udah naksir motor lain? Kak, ini bukan motor, ini sepeda. Sepeda. Oh iya. Ternyata gak ada ukuran aku. Jadi kita cari toko lain. Oke. Tadi ini masnya ada rekomendasikan ke aku ya. Katanya dekat rumahku. Ternyata ya. Ternyata. Jadi kita balik ke ala rumah. Oke. Let's go. Oke. Jadi toko kedua nih. Semoga ada ukuran aku. Kita main motor juga. Ya. Banyak motor juga. Ini ada ukuran XL nggak? Ada dong, minta. Aku ambilin dulu ya. Ya. Boleh coba lihat ukuran XL. Ya. Tapi aku bentuknya kayak gini. Oh, yang kayak gitu biasa. Oke. Okay. Sama tangannya. Iya kan. Ini biasa ukurannya. Oh. Kayak gini nggak? Aku nggak usah ini. Pendek belakang. Yang ini, kalau yang ini kita. Yang ini? 500 tuh ya? Kalau yang itu. Excel ada? Ini 2 Excel, dicoba 2 Excel. Iya. Ini 2 Excel. Ini caranya. Gimana? Tapi kecil. Ini paling kiri 2 Excel. Dia tuh kalau mau coba sih. Apa? Yang kayak gitu suka. Tapi ini 2 Excel. Iya, 2 Excel. Tapi nanti kalau misalnya udah sering dipakai, dia mau nyaman. Banget atau gitu kan nyaman? Gak nyaman. Gak nyaman ya. Jangan ini berarti atau ini? Itu. Ini gede juga ya? Itu size aku cek dulu. Ini size nya ya. Memang ini yang punya benar nggak aku punya kayak gini? Iya, berarti jangan. Tapi di Jepang. Banget di Jepang, gimana makanya ntar kemotoran di Indo. Tapi panas ya? Enggak dong, kalau kena angin mah adem. Ini karena di dalam. Asik. Ganteng. Tapi, ya ganteng karena mukanya tutup gitu. Aduh, ganteng. Ini berapa? Ini 19 deh. 19? Yes. 19 rupiah? Iya. 19 rupiah? Bayarnya gimana ya? Bayarnya bisa debit, bisa QR gitu. 19 rupiah? Iya. Emang bisa? Bisa dong. Bukan 1.900.000? Iya. 19 rupiah? 1.900.000. 19 rupiah? No, 1.900.000. Ini? Itu sama, cuma beda di warna aja. Gak ada. Oh ya, tadi Excel kecil ya. Yang penting tuh helm tuh nyaman gitu. Kalau misalnya kita nggak nyaman, nggak enak. Soalnya ini, oh, sama. Emang gunanya ini, ya emang ini kan. Ya ini buat apa? Buat jaga gitu kan. Gimana? Kayak bukan Kenta ya. Nah kalau misalnya yang nggak mau pakai kacamata dapat ininya juga, tapi kalau pagi sama sore enak pakai kacamata sih. Ini dapat ini yang sebetulnya. Dapat ini. Lebih ke untuk tidur ya. Oh ya. Kalau bisa tidur nih, nggak ketahuan kan, baru mau pengen tidur. Mikir ya? Masalahnya nggak bisa minum kalau ini haus. Oh, sambil jalan gitu. Karena kakaknya biasanya sambil minum es cekek gitu ya. Ya. Makan juga susah. Susah nafas nggak? Makan pakai helm butuh. Susah nafas kayak ini. Banyak kok yang ngambil ini.
Ya udah ini aja ya. Seperti ini. Yang ini aja gitu. Iya. Langsung dipakai aku. Oh, langsung dipakai. Di mobil pakai helm. Mobil itu kan motor. Motor. Iya. Oh, ini harus bayar ya? Iya, ini. Akhirnya aku dapat ini nih. Tapi sebenarnya kulannya. Aku pengen ini yang ada depannya. Iya. Nanti saran sih nanti Genta bisa cari di online shop yang buat kayak depannya gitu. Di sini. Online shop. Nanti aku izin WA ya, aku okay. Kasih linknya aja. Oke, okay, siap. Untuk belinya di mana? Oke. Okay. Okay, langsung pakai ini aja ya. Makasih ya. Oh, bentar, aku. Coba minum. Gak bisa. Mau dibantu gak? Gak bisa. Topinya? Ya, masukin aja ya. Oke, makasih banyak. Makasih. Oke, kita pulang yuk. Oke, ya, kita pulang yuk. Let's go. Asla!